Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya di UPN Channel. Nah, kali ini saya dapat kiriman untuk ngelaping, tapi saya nggak mau. Nah, sedikit aja tuh. Ya, ini saya dapat kiriman disuruh dilaping sama saudara kita yang ada di Pulau Depok Dewata sana ya. Nah, ini cara melapingnya ini seperti ini. Nah, cara laping yang baik itu bagaimana sih? Cara laping yang baik itu dari arah pangkal sini ya, ini dari arah pangkal ini bisa sampai hitam ya, tadi saya lupa mau bikin video. Jadi dari arah pangkal sini ke ujung, sini ya. Jadi cara laping yang baik itu adalah dari pangkal ke ujung, bukan dari ujung ke pangkal. Digosok nggak masalah, bukan cuma sejalur ya. Kenapa kok saya bilang kok maju mundur bukan sejalur? Nah, kalau sejalur, nah ini yang jadi masalah. Kalau sejalur nanti itu ketebalannya nggak akan rata ya, karena apa, bekas yang ibaratnya ini rel, ada kain lewat sini. Nah, nanti kalau kain itu dimasukkan dari depan lagi, dia bakal lewat sini. Jadi bekas yang dilewati itu bukan dilewati lagi. Nah, itu yang akan mengakibatkan terjadinya tebal sebelah, atau ada yang bilang tuh kok ada yang tebal, ada yang tipis, seperti itu. Makanya saya anjurkan itu untuk maju mundur seperti ini ya. Nah, maju mundur seperti ini. Kenapa maju mundur seperti ini? Jadi yang bekas dilewati, dia lewati lagi, nggak berubah. Kalau sampai berubah itu nanti akan mengakibatkan ketebalan alur atau ketebal tipisnya itu berbeda. Nah, karena kalau saya ajarkan seperti ini, karena saya udah pernah melakukan ya. Jadi saya tarik, saya cabut, saya taruh depan lagi, tarik lagi, taruh depan lagi. Nah, seperti itu nanti itu nggak akan rata hasilnya. Karena apa, yang dilewati itu bukan dia lagi, tapi sudah berbeda. Jadi bentuknya itu nanti ibaratnya yang begini, nanti dia jadi begini ya. Nah, setelah begini, nanti dia begini lagi, begini. Nah, itu yang akan mengakibatkan tebal tipisnya alur. Jadi sebaiknya digosok seperti ini, karena kalau kita rasakan, kita tarik gini, kita dorong begini nih, ini muter, ini juga ikut muter nih, AC juga ikut muter, nggak diem, nggak, tapi muter. Nah, kalau yang ditarik begini nih, dia copotin seperti ini, terus dimasukkan lagi dari sini ya, dimasukkan begini, terus ditarik lagi gini, itu nanti hasilnya nggak akan bagus. Itu malah hasilnya nanti akan tebal tipis, jadinya nggak maksimal. Kita harus mengulangi lagi untuk pelapingannya. Nah, ini saya dapat kiriman nih dari saudara kita yang ada di Pulau Dewata ya. Saya disuruh ngelaping. Oh ya, ada yang bertanya berapa sih harga lapingannya. Kalau harga lapingannya, terus terang aja saya ngelaping itu hampir seharga OD 14, ya OD 13, itu aja ya. Hampir satu batang itu hampir seharga OD 13. Jadi yang bilang mahal silakan coba laping sendiri, nanti kalau saya lihat dulu ya, udah maksimal belum. Oh, dikit lagi. Kalau ada yang bilang kok mahal gitu kan, ya nggak apa-apa, laping sendiri, nanti coba dilaping sendiri hasilnya seperti apa. Kalau bagus, kalau misalkan bisa ada yang ngargain laping 250, saya ikut ngelaping deh. Bukan apa-apa, harga laping itu bukan gosok yang mahal ya, tapi pastanya yang mahal. Nah, itu aja ya. Ini kan sudah di depan kan. Nah, ini seperti ini. Ini masukkan lagi. Aduh, masukkan seperti ini. Gosok lagi ya. Gosok lagi seperti ini. Yang penting dari pangkal belakang ke depan, jangan dah sebaliknya. Tapi nanti kalau pangkal belakang itu dikira sesuai dengan apa yang kita tuju, misalkan contohnya pakai kacang BM atau kacang Hercules, itu udah sesuai, tinggal depannya nanti kan kelihatan ketika kita sodok itu kan depan sempit banget. Nah, itu depan itu baru kita laping. Nah, itu aja dari saya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan banyak-banyak lagi yang saya bagikan, banyak-banyak lagi ilmu yang bertambah untuk menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.